disebabkan dia mempertahankan prinsip. Menteri besar yang tidak ada rekod, tidak ada cacat cela, tetapi dijatuhkan oleh faktor-faktor yang tuan-tuan dan puan-puan Abang Khalis dia maklum. Saya mengalu-alukan kedatangan sahabat lama saya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Khalid Ibrahim, mantan Menteri Besar Selangor, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak dan juga Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Kelang Selangor. Dan juga tetamu khas kita pada petang ini, juga seorang yang terlibat secara langsung. Bila sebut Akta 355 ini, beliaulah yang portfolio beliaulah yang bertanggungjawab mengurusnya, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Dasuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Selamat datang kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang disebut oleh saudara pengacara kita sebentar tadi, kita nak membincangkan pasca himpunan 355 syariah di perkasa rakyat sejahtera. Saya mengira ketiga-tiga ahli panel kita bukan sahaja sesuai dan layak dan memang cocoklah untuk kita undang untuk membincangkan, untuk mengupas, untuk menghalusi tajuk ini, RUU 355 ini. Dan untuk memulakan majlis, saya nak mengajukan soalan. Mungkin sesi yang pertama ini kita mengambil masa, saya kena caution jugalah ahli-ahli panel saya, dan sekitar 7 ke 10 minit. If we have time, kita pergi ke round yang kedua sekitar masa yang sama, dan insyaAllah di round yang ketiga saya memberikan kebebasan kepada ahli-ahli panel untuk membuat rumusan. So if we have enough time, mungkin question from the floor dan sebagainya lah. So kita pergi kepada round yang pertama. Saya nak tujukan kepada Yang Berhormat Ustaz Nasiruddin. Yang Berhormat, ya, kita Yang Berhormat terlibat secara langsung dalam himpunan 355 di Padang Merbuk pada 18 Februari yang lampau. Kedua-dua ahli panel yang lain juga turut bersama dalam majlis berkenaan dalam masa-masa yang tertentu. Dan kalau kita ikut pandangan pihak media, tengoklah arus mana media ini, ada yang mengatakan 2,000, ada yang mengatakan 5, 10, 100,000, 300,000, itu tidak penting. Yang penting dan pastinya himpunan ini pertamanya berjaya, dan keduanya inilah himpunan yang julung-julung kali diadakan yang berjaya menghimpunkan rakyat umat Islam khususnya daripada pelbagai lapisan dan bidang, tanpa mengira kecenderungan, tanpa mengira fahaman politik. For the very first time, umat Islam boleh berhimpun kerana nak mempertahankan satu isu. Jadi saya nak mengemukakan kepada Yang Berhormat, apa signifikannya, orang bertanya, himpunan 355, nak bawa RUU 355, bawa lah ke parlimen, nak buat apa, berkumpul, apa signifikannya himpunan ini dan kemanakah arah tuju selepas daripada himpunan 355 ini? Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in fi umuri dunia wa din. Terima kasih pada saudara moderator dan tetamu rakan-rakan panel yang bersama dengan kita pada petang ini. Yang berhormat Datuk Dr. Ashraf Wajdi, dan juga yang berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, dan seterusnya kepada semua yang hadir. Apabila masyarakat umumnya bertanya kenapa kita menganjurkan himpunan 355, sebenarnya apa yang telah pun kita letakkan sebagai objektif ataupun matlamat kepada himpunan tersebut ialah untuk mengembalikan semula izzah ataupun kemuliaan umat Islam di negara kita. Setelah kita melihat isu pindaan Akta 355 ni tidak lagi terhad kepada perbahasan dan perbicaraan di kalangan ahli parlimen. Sebaliknya, dia terdedah kepada masyarakat awam yang turut mempersoal dan mempertikai kedudukan isu pindaan Akta 355.
ada yang tidak mempunyai latar belakang undang-undang, yang tidak mempunyai latar belakang agama, turut sama membicarakan isu pindaan Akta 355. Maka dia tidak lagi menjadi satu isu yang hanya terkurung dalam Dewan Parlimen semata-mata. Sebaliknya, dia telah menjadi isu negara yang diperbahas dan dibincangkan di semua peringkat. Bermula daripada bekas-bekas hakim, kemudian di dewan-dewan kuliah, di fakulti-fakulti universiti, di matik surau, termasuklah di forum-forum awam. Oleh kerana dia telah menjadi perbahasan awam, maka kita bertanggungjawab untuk memastikan masyarakat awam memahami isu ini dengan kepahaman yang betul dan jelas. Jadi mau tak mau, kita terpaksa mengadakan roadshow ke seluruh negara dan kita mengadakan himpunan seperti ini untuk yang pertama, memastikan mereka memahami isu pindaan Akta 355 ini dengan sudut yang betul dan tepat. Kemudian yang kedua ialah untuk umat Islam menyedari bahawa isu ini adalah isu mereka yang mesti mereka pertahankan dan mesti mereka julang atas nama kemuliaan umat Islam itu sendiri. Sebab saya lihat perbahasan pada setengah peringkat telah bertukar menjadi persendaan, telah bertukar menjadi caci maki, telah bertukar menjadi penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Dalam keadaan mereka tidak tahu sebenarnya apakah betul duduk isu pindaan Akta 355 ni. Lalu mereka pertikai, sekononnya ini adalah satu langkah ataupun satu tindakan untuk mengambil kuasa raja-raja sebagai contoh, ataupun ini adalah suatu proses untuk menafikan hak non-Muslim dalam negara, macam-macam. Sampai ke peringkat mempertikai undang-undang Islam itu sendiri, memperkecilkan syariat Islam itu sendiri. Jadi kita tidak boleh biarkan keadaan ini, melainkan umat Islam mesti menunjukkan satu kewibawaan dan kehebatan mereka agar Islam ini boleh dibincang, boleh dipersoal, tapi janganlah sampai ke peringkat mereka merendahkan dan menghina ajaran Islam. Saya tertarik apa yang berlaku di Indonesia sebagai contoh. Apabila seorang gubernur yang bernama Ahok telah dilihat mempersenda agama Islam di Indonesia, maka dia telah menyebabkan umat Islam di Indonesia bangkit. Sekitar 7 juta umat Islam berkumpul di Jakarta untuk memperlihatkan bahawa umat Islam bukan saja jumlah mereka ramai, tetapi mereka sangat sensitif bahawa agama mereka tak boleh dipersenda dan diperlekeh sewenang-wenangnya. Maka di negara kita hari ini bukan seorang Ahok yang telah menghina Islam. Kalau saudara boleh lihat, bukan saja pada isu pindaan Akta 355, kita boleh lihat ada orang hina Islam daripada pelbagai sudut. Mereka tulis kalimah Allah di tapak kasut, mereka tulis kalimah Bismillah di alas kaki, mereka sulam ayatul kursi di pakaian bikini, mereka lukis gambar babi dan letakkan di atas Kaabah dan dimuat naik dalam Facebook. Mereka nyanyikan lagu azan dengan lagu rap dan juga rock untuk menghina Islam. Jadi ini semua bentuk-bentuk penghinaan Islam yang berlaku dalam negara kita. Tapi umat Islam masih lagi berpeluk tubuh pada waktu itu. Sehinggalah apabila sampai ke peringkat kemuncak peristiwa isu pindaan Akta 355 ini mendapat tentangan dan juga penghinaan secara terbuka daripada pihak yang tertentu, maka saya dan rakan-rakan mengambil kira bahawa ini adalah suatu keadaan yang tidak boleh dibiarkan, melainkan umat Islam sekurang-kurangnya menunjukkan satu solidariti di peringkat nasional bahawa kami umat Islam tak akan biarkan penghinaan itu berlaku sewenang-wenangnya kepada ajaran Islam. Mereka nak tanya, mereka nak bincang, mereka nak dapatkan penjelasan, pencerahan, itu tidak mengapa. Dan memang kita bersikap terbuka. Pada bila-bila masa kita boleh beri ruang, beri masa untuk kita discuss berkait dengan isu ini. Tetapi bukan bermakna kita boleh membiarkan Islam itu diperlekeh dan dihina sedemikian rupa. Jadi apabila kita adakan himpunan, ternyata umat Islam bangkit dan menyatakan solidariti mereka sebagaimana disebut oleh moderator tadi, dia telah melepasi sempadan perbezaan warna kulit, kemudian perbezaan latar belakang politik, kemudian perbezaan latar belakang akademik
termasuk perbezaan latar belakang agama pun. Ada non-Muslim yang turut hadir memberi sokongan kerana mereka memahami bahawa isu ni adalah isu umat Islam yang tak sepatutnya disentuh oleh non-Muslim secara yang tidak wajar. Jadi alhamdulillah, itu signifikannya. Kemudian yang kedua, akhirnya saya nak sebut ialah dia menjadi satu signal yang jelas terutama kepada ahli-ahli parlimen yang akan bersidang di parlimen bahawa mereka mempunyai rakyat yang diwakili oleh mereka di kawasan masing-masing yang mahukan supaya pindaan Akta 355 ini diluluskan di parlimen kerana ia bertujuan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dan sekaligus memberi nama baik kepada Islam itu sendiri di tanah air kita. Dan tentu saja bagi non-Muslim, mereka sewajarnya memulangkan hak ini kepada umat Islam. Jadi itu respon saya yang pertama untuk persoalan yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz Nasruddin. Maka jelaslah di situ bermakna mereka yang hadir dengan begitu ramai bilangannya. Ya, kita ada 2-3 media yang bagi numbers yang berbeza-beza. Tak apalah, maknanya rata-rata yang hadir ini mencetuskan hasrat mereka, memberikan isyarat mereka kepada mereka yang di atas, khususnya di Dewan Rakyat, di Parlimen, bahawa inilah hasrat umat Islam, inilah hasrat rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam, mahu melihat pindaan terhadap Akta 355 ini akhirnya menjadi realiti. Jadi saya nak tujukan soalan seterusnya round ini kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf. Kita menyebut tentang pindaan terhadap Akta 355 ni, Yang Berhormat. Ia melibatkan increase in penalties, penambahan hukuman yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Akta 355 ini setelah dibentangkan diluluskan. Kita melihat kiranya diluluskan, cuma ada dua buah negeri saja yang boleh serta-merta melaksanakan, khasnya di Kelantan dan di Terengganu. Manakala negeri-negeri lain, contohnya kami di Selangor, belum lagi boleh nak melaksanakan increase penalty sampai ke 100 rotan contohnya. Jadi soalan saya, apakah agaknya pihak kerajaan punya hasrat selepas daripada kiranya akta pindaan terhadap Akta 355 ini dapat diluluskan, apakah ada hasrat untuk nak menyeragamkan agar negeri-negeri lain di mana kita dapat signal daripada himpunan 355 ini sokongan padu umat Islam juga dapat menikmati pemerkasaan syariah ini di negeri mereka masing-masing. Yang pertama, ni YB kita bagi soalan lebih sikit. Yang kedua, dah Ustaz Nasruddin dah memanaskan pentas kita pada hari ini, saya nak bertanya satu lagi soalan. Orang bagi tahu, orang luar ni lah, bukan kita dalam dewan ni, UMNO menggunakan PAS. Bila bincang Akta 355 ni, UMNO menggunakan PAS. Ini semata-mata gimmick politik UMNO untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Saya, Tan Sri dan YB tak percayalah. Tapi kalau boleh, YB sendiri dari persidangan ahli majlis tertinggi UMNO membuat penafian ataupun memang betul UMNO menggunakan PAS. Silakan Yang Wan. Pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Yang saya hormati pengerusi, moderator Roslan, sahabat-sahabat saya Yang Berhormat YB Datuk Nasruddin Tantawi dan juga Tan Sri YB Tan Sri Khalid Ibrahim, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Soalan provokatif ini sebenarnya menarik untuk kita bincang petang-petang saja ni. Dia hilang mengantuk sikit. Kalau UMNO menggunakan PAS ni, maknanya hebatlah UMNO. Dan hebat juga PAS sedia dipergunakan. Maknanya selama UMNO dengan PAS bermusuh ini kali pertama PAS bersedia untuk dipergunakan. Apa salahnya kan? Itu gerawan je. Pertama sekali, saya ingin mulakan dengan menyebut bahawa Akta 355 ini adalah Akta Persekutuan. Akta yang diperkenalkan oleh Kerajaan UMNO pada 1965. Dan dipinda pada 1984. Dipinda pada 1989. Dua kali pindaan. Dan kalau kita tengok jangka masa pindaan itu panjang, 20 tahun selepas daripada kali pertama dibentangkan. Siapa yang bentangkan? Menteri pada waktu itu adalah menteri daripada Sarawak, Tun Abdul Rahman Yaakob. Dia mewakili UMNO membentangkan di Parlimen, di Dewan Rakyat. Akta yang buat kali pertama menyebut soal
memberikan kuasa kepada mahkamah syariah. Yang sebelum itu tidak ada mahkamah syariah, yang ada adalah mahkamah orang-orang Islam. Dan pendekatan Malaysia dan pendekatan UMNO daripada awal bila kita merdeka, kita tidak membuat ataupun melaksanakan Islam secara sembrono, secara drastik, secara suka-suka, tidak. Kita melihat realiti yang ada, keunikan negara kita berasaskan perlembagaan yang sama-sama kita sepakati waktu merdeka, meletakkan Islam sebagai agama persekutuan tanpa menafikan hak agama-agama lain. Maka dalam perlembagaan juga adanya mahkamah syariah diperuntukkan. Cuma pada peringkat awal, mahkamah syariah itu seolah-olah tidak mempunyai sebarang makna kerana tidak ada kuasa. Dan sebab itulah dicadangkan oleh UMNO pada waktu itu untuk memberikan kuasa kepada mahkamah syariah untuk menghukum. Menghukum pun dalam ruang lingkup bidang kuasa yang dibenarkan oleh perlembagaan sebagaimana tersenarai dalam senarai dua, bidang kuasa negeri dan juga hal-hal yang melibatkan orang Islam semata-mata, tidak melibatkan orang bukan Islam. Maknanya perkara-perkara yang melibatkan kuasa federal, seperti kalau orang kata RU355 ni hudud yang melibatkan mencuri, merompak, hukuman bunuh, itu adalah satu telahan yang tak betul kerana dia tidak ada kaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah dan memerlukan pindaan perlembagaan kalau ianya nak dilakukan. Tetapi hakikatnya pada 1965 apabila diperkenalkan akta tersebut, hasratnya ialah sedikit nak memberikan sedikit kuasa kepada mahkamah syariah, yang pada waktu itu mahkamah syariah pun baru diwujudkan, mengambil alih mahkamah orang-orang Islam. Perjawatan hakim syar'i pun belum ada pada waktu itu. Yang ada adalah Tok Kadi yang gajinya, allowance-nya RM30 sebulan, dan pegawai-pegawai syar'i pun belum ada. Maka pada waktu itu disokong oleh orang yang pertama membangun, menyokong usul bacaan kali kedua yang dibentangkan oleh Tun Abdul Rahman Yaakob adalah yang berhormat daripada Pasir Putih mewakili PAS, iaitu yang dipertua PAS ni pada waktu itu, iaitu Tuan Haji Asri Muda pada waktu itu. Dan beliau menyokong. Dan walaupun dia kata, walaupun pengendalian akta tersebut tidak menggambarkan kesempurnaan pelaksanaan syariah, tetapi memadailah dalam suasana waktu itu. Dan realitinya waktu itu, macam saya sebutkan tadi, kita nak bagi hukuman maksimal macam mana? Keadaan mahkamah pun tak ada, infrastruktur tak ada, prasarana tak ada, perjawatan tak ada. Jadi diberikan kuasa dengan memberikan ataupun membentuk satu akta yang disebut sebagai Akta Nombor 355, iaitu Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa jenayah. Itu nama akta. Sebab kalau saya tak sebutkan benda ni, kadang-kadang orang semangatnya Akta 355, Akta 35, RU 35. Apa dia? RU 355 lah. Kenapa kita tanya kok? RU 355. Apa dia RU 35? Akhirnya yang ekstrim sikit, oh ni hudud lah, kalau tak buat kapir. Jadi kita kena jelas, ini adalah Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah yang memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah pada 1965 boleh menghukum apa juga bidang kuasa di bawah Mahkamah Syariah tidak lebih daripada 6 bulan penjara dan RM1,000 denda. Selepas 20 tahun, selepas perkembangan Mahkamah Syariah itu meningkat di semasa ke semasa, kerajaan di bawah UMNO memperuntukkan perjawatan-perjawatan hakim Mahkamah Syariah, pegawai-pegawai syar'i, memberikan peruntukan bajet kepada negeri-negeri untuk membina mahkamah-mahkamah syariah dan sebagainya. Akhirnya bila kita bersedia, selepas 20 tahun, 84 dicadangkan pula sekali lagi pindaan, meningkatkan hukuman daripada 6 bulan tadi kepada 3 tahun penjara, daripada RM1,000 kepada RM5,000. Dan buat kali pertama sebatan syar'i diperkenalkan. Saya sebutkan sebatan syar'i, bukan sebatan civil, yang totally different ataupun berbeza sama sekali. Dan 89 dipindah sekali lagi. Sekali lagi kerajaan UMNO Barisan Nasional pada waktu itu mencadangkan untuk diperluaskan akta ini bagi membolehkan Sabah Sarawak juga menggunapakai akta ini. Dan kedua-dua pindaan ini disokong, tidak ada masalah. Saya nak sebutkan, boleh rujuk pada handset, tahun 84 Hatta Yang Berhormat Ahli Parlimen DAP pun tidak membantah. Bahkan pada waktu itu dalam handset, bangun YB Tan Sing Giao, dan yang dipertua tanya, YB nak apa, membahas ke? Tak, saya nak pergi ke tandas. Maknanya handset dia akan apa, tulis secara verbatim kan, kalau kita sebut dengan speaker sebagainya. Itu saja.
Maknanya tidak pernah menjadi polemik, tidak pernah menjadi satu bentuk prasangka, persepsi, prejudis dan sebagainya. Kerana ini melibatkan orang Islam di dalam lingkungan perlembagaan persekutuan dan tidak menyentuh perlembagaan. Sebab itulah ini komitmen Kerajaan UMNO Barisan Nasional daripada dulu sampai sekarang. Dan hari ini kalau kata mempergunakan PAS, on what basis? Kebetulan PAS kata dia nak bawa. Dan ia kebetulan selaras dengan hasrat Kerajaan Persekutuan nak mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Kerana seawal 2004 lagi cadangan pindaan ini sudah pun dikemukakan kepada jawatan kuasa penyelarasan undang-undang syarak dan sivil di bawah JAKIM 2004. 2009 dibentangkan kertas itu untuk mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Dan prosesnya panjang. Kerana kalau Kerajaan Persekutuan kita ada beberapa fasa kita, termasuklah mengangkat martabat Mahkamah Syariah daripada 3 level kepada 5 level, yang kalau kita mencadangkan Kerajaan Persekutuan kena mengadap semua 9 orang sultan, raja-raja Melayu yang menjadi ketua agama bagi negeri-negeri. Kena ingat soalan yang pertama tadi sebut, sebab ini kuasa sultan, ini keunikan dan kedinamikan negara kita Malaysia. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam di bawah sultan-sultan. Kalaupun dicadangkan oleh peringkat pusat, kita perlu pergi kepada negeri. Dan itu yang pusat buat. Dan mengambil masa lama. Betul. Kerana bukan mudah untuk nak meyakinkan kerajaan-kerajaan negeri ini. Sebab mereka ada pertimbangan masing-masing. Mereka ada hak masing-masing yang mereka nak peliharakan. Sebab itulah proses ini mengambil masa. Dan apabila PAS mengatakan bahawa mereka nak bawa sebagai rang undang-undang persendirian, bagi kerajaan kita melihat ini secocok dengan apa yang kita hasratkan untuk meningkatkan. Cuma ditakdirkan, tadi yang sebut, kalau dikatakan, ditakdirkan, diluluskan dalam parlimen pun, ia harus pergi kepada raja-raja Melayu kerana kuasa ini terletak di bawah kuasa-kuasa sultan. Dengan kata lain, kanun ataupun Akta 355 ni dia sebagai ceiling saja. Maknanya pelaksanaan ataupun dari segi the effectiveness of the law ataupun untuk undang-undang itu dilaksanakan, dia perlu melalui proses yang lebih panjang. Negeri-negeri, setiap negeri-negeri tadi, 9 negeri yang ada sultan perlu meminda enactment jenayah negeri masing-masing bagi membolehkan dia selaras dengan pusat dan persekutuan. Jadi itulah realiti, itulah senarionya. Dan panjang lagi cerita ni. Saya kena, kalau diberi masa sikit saya sebutkan, kalaupun rang undang-undang persendirian ini dibahaskan dan diluluskan, katakan semua diberi hidayah oleh Allah SWT, bahawa semua sedar dengan apa yang berlaku dari himpunan raksasa itu, semua ada keyakinan bahawa kita perlu menyokong. Itu baru rang undang-undang persendirian. Bila dibahaskan dan diluluskan, dia akan menjadi bacaan pertama dan akan diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan. Sebab itulah kalau orang kata, kenapa lepas, kenapa Kerajaan Persekutuan? Isunya telur dengan ayam je. Yang mana dulu? Kalaupun PAS bentang sebagai undang-undang persendirian, akhirnya kena kerajaan juga mengambil alih. Dan sebagai bacaan, dianggap sebagai bacaan pertama, sebelum penyata itu dikemukakan kepada Dewan, Kerajaan Persekutuan kena buat penelitian dulu terhadap cadangan akta tersebut. Akta tersebut kena dibawa kepada, rang undang-undang tersebut kena dibawa kepada Peguam Negara, kena bawa kepada pihak-pihak berkenaan melalui proses kabinet dan sebagainya. Dan ini ada peringkat kajian juga. Sebelum nantinya, apabila semua dah putuskan, barulah penyata itu akan dibawa kepada parlimen sekali lagi dan dibahaskan, dan sekiranya diluluskan menjadi bacaan kedua, dan pada waktu itu akan menjadi bacaan ketiga. Kalau diluluskan juga, barulah dia boleh dibawa di peringkat Dewan Negara. Maksudnya ini saya sebutkan ini supaya kita jelas, jangan kita ingat bahawa bila buat himpunan ni dah selesai, ataupun bila PAS bentang rang undang-undang persendirian maka dah selesai. Tidak, panjang lagi cerita kita. Proses ini panjang lagi. Jadi sebab itulah, jangan berasaskan emosi, kita bercakap secara ilmiah berasaskan fakta. Dan jangan risau, kita gunalah sistem demokrasi. Demokrasi kita, parlimen itu sebagai kemuncak, platform yang terbaik untuk kita berbahas. Kenapa sebelum masuk parlimen semua dah jadi fobia, takut nak dibahaskan? Itu kadang-kadang saya tak faham. Wallahu a'lam. Terima kasih, Yang Muhammad.
Maknanya di sini jelas bagi kita bahawa pindaan terhadap Akta 355 ini dia merintasi kepentingan ataupun agenda politik masing-masing parti, khususnya parti Islam yang terbesar di Malaysia, tak kira sama UMNO ataupun PAS. Maknanya ini diperjuangkan, dibawa untuk memperkasakan Islam yang menjadi agama anutan majoriti rakyat di Malaysia. Ya, soalan saya seterusnya nak tujukan kepada Yang Berhormat Tan Sri. Tadi Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ashraf juga telah sebut berkenaan dengan rights, hak orang Islam untuk mengamalkan agama mereka. Perkara ini termaktub dalam perkara 11.1 Perlembagaan Persekutuan, the right to profess and practice. Maknanya menganut dan mengamalkan agama masing-masing, bukan sahaja orang Islam. Yang Buddhanya baik, yang Kristiannya baik, boleh silakan. Jadi masalahnya kita lihat pada hari ini, rights ini cuba dipertikaikan. Maka seolah-olah ini orang Islam nak buat ini dianggap sebagai suatu ancaman. Sedangkan ini adalah satu hak yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Sebagaimana hak yang sama diberikan kepada penganut agama-agama lain. Cuma Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ashraf tadi, dia very complete. Ya, dengan sistem kehakimannya, dengan apanya. So kita sekarang ni sekadar mau mendekatkan lagi umat Islam dengan ajaran agama mereka. So kiranya Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri, diberi peluang untuk memberikan penjelasan. Khasnya Bandar Tun Razak ni ramai yang bukan Islam, Yang Berhormat. So how, bagaimana kita nak menjelaskan kepada masyarakat yang bukan Islam? Ya, jangan ikut linggo DAP lah. Yeah. Mana nak menjelaskan kepada masyarakat yang bukan Islam ini, benda ini tak ada kena-mengena dengan kamu, tak payah dibimbangkan, berkali-kali telah dipinda, kali ini nak dipinda lagi sekali. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Saudara Rahlan, rakan-rakan sekalian. Saya sangat berbesar hati dijemput untuk membincangkan pindaan 355. Iaitu satu isu yang tak payah dibincangkan sebab 355 sudah wujud, tak ada bukan dan wujudnya, dan diubah mengikut masa untuk mempertingkatkan syariat Islam supaya pengadilan kepada masyarakat Islam itu dapat diperbaiki. Saya nak cerita sebagai bekas Menteri Besar Selangor. Saya bila saya jadi Menteri Besar Selangor, saya tengok ini Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan telah memberi dana untuk membina mahkamah syariah. Saya tengok, saya orang jaga duit, saya tengok, mahal sangat ni, dah sampai 60 juta. Berapa banyak? Apa sebabnya? Kemudian lepas tu saya tengok, bangunannya lebih baik daripada mahkamah biasa, tapi kuasanya lebih rendah daripada mahkamah biasa. Ini tak betul ni. Ya, itu menunjukkan, dan persoalan itu tidak timbul sebab negeri Selangor kata kita mesti bina mahkamah syariah. Tak ada bangkangan daripada DAP, tak ada bangkangan daripada mana-mana pihak. Kita dah buat, maknanya kita mesti mempertabatkan lagi mahkamah ini. Jadi tak ada isu. Saya rasa itu sebab saya tak nak, biasanya tak campur dalam hal ini sebab buang masa. Sebab ini bukan satu perkara kita memperbaiki. Kemudian ramai yang bertanya, bila kita dah bagi kuasa tu, bolehkah kita dapat mengurus ataupun menghakimkan perkara ini dengan sebaik-baiknya mengikut syariat Islam apa semua. Saya lihat, jadi di Selangor dia ada tiap-tiap tahun diadakan satu upacara memberi tauliah kepada hakim-hakim syariah. Dan kita, Tuanku Sultan bagi. Jadi saya melihat keupayaan dan kebolehan, maknanya qualification mereka, sama baiknya dengan mahkamah siapa. Jadi tak ada isu daripada segi tidak keupayaan.
Jadi saya nak ceritakan, saya pun berminat dalam bagaimana sebagai seorang Islam dapat meningkatkan lagi syariah Islam apa semua. Saya dijemput ke Maldives. Maldives itu ialah di mana satu kumpulan pulau-pulau yang Maldives mengamalkan syariah. Maldives mengamalkan syariah, tapi Maldives jemput saya bukan pasal bagi nasihat untuk syariah, tak ada. Dia bagi saya untuk nasihat tentang kewangan Islam. Jadi saya pergi. Tapi saya pergi ke satu menteri agama Maldives menjemput saya supaya saya datang. Jadi saya masuk bilik dia. Dia ada 10 gambar menteri-menteri lah, bekas menteri-menteri agama. Daripada dia pun senyum ya. 10 gambar. Daripada 10 gambar tu, dia kata the first 7 semua dah retire apa semua. Graduate from Al-Azhar. The last 3 including me graduate from University Islam Antarabangsa. So, jadi apa masalah kita? Apa masalah daripada segi ilmu, daripada segi keupayaan, apa semua. Jadi oleh sebab itu, saya rasa tidak timbul, tidak payah dibincangkan. Dan bukan pula ulama yang akan menentukan, ini hakim yang akan menentukan. Apa yang kuasa yang dibagi itu, bukan hakim itu akan menggunakan 100%, dia akan menggunakan pada masa yang tersebut. Dan rekod-rekod dia akan menulis keputusan-keputusan yang dibuat. Jadi perkara yang menyatakan ini tidak boleh dilakukan, ini merendahkan tahap Islam. Saya nak tunjukkan pada masa saya di PNB, Pemodalan Nasional Berhad, lepas tu saya ada hubungan dengan rakan-rakan untuk membangunkan Bank Islam. Jadi orang lain semua kata, tak boleh ni, akan jadi masalah mengira kadar faedah dia sudah orang tak pening kepala. Jadi, tapi kita buat. Kita tunjukkan. Serupa juga dekat PMB. Saya buat pelaburan. Pelaburan yang ada yang banyak tu setengahnya daripada sistem bank. Tapi masalah bank ni ialah bank biasa, iaitu menggunakan riba apa semua. Tapi saya minta untuk mempertingkatkan pelaburan masyarakat Islam, kita pakai dulu sebelum kita buat apa yang dikatakan Bank Islam. Jadi sekarang tak timbul masalah. Bank Islam ada, kita dah buat pelaburan dalam Bank Islam. Dengan ringkas saya cakap, perkara bertengkar-tengkar ni membuang masa. Jadi tak membuang masa. Kita tak boleh apa, dia orang yang bukan Islam tak nak, memang dia tak nak, tak apa, dia bukan kita ada kena-mengena dengan mereka. Dan kita ingin membangunkan negara yang berpandukan pada syariah Islam. Kita bangunkan, kita itu tanggungjawab setiap orang Islam untuk membangunkan perkara ini. Jadi kepada saya, kita bukalah, saya percaya rakan-rakan saya daripada PAS tak lebih baik daripada ini. Tapi kita mesti pragmatik. Tak boleh lah pula kita, kalau kita tak boleh laksanakan, itu susah. Seperti juga saya masa amanah saham dulu pun, saya pragmatik. Kita kena buat dulu. Berengkat, dan makin lama, mereka kita kena baik. Dan sekarang, seperti yang saya katakan, suku apa semua tu, Malaysia ialah negara Islam yang utama dalam hal itu. Itu sebab saya dijemput datang ke Maldives. Sebab saya pernah menerbitkan suku untuk membuat pelaburan membeli ladang-ladang di Indonesia oleh Gatru. Jadi itu saya nak buktikan. Jadi kita jemputlah orang Islam supaya perkara ini jangan kita jadikan satu polemik yang membuang masa. Ini buang masa. Jadi buang masa, kita nak buat membangun. Kita membangun negara ini dalam bentuk Islam, dan juga untuk bukan Islam boleh duduk di Islam. Islam ini ada satu konsep makasyid syariah, maknanya syariah ini menembusi semua pihak. Jadi
apa tu rights, property rights itu bukan untuk orang Islam saja, untuk semua. Agama itu untuk semua. Jadi saya rasa yang jelasnya kita, saya takut kita berpolitik terlalu sibuk, tapi kita rugi tentang tanggungjawab kita untuk menyelesaikan pada ini. Pada saya, undang-undang ini tak payah dibincangkan lagi sebab sudah diubah dua kali. Jadi siapa yang mempersoalkan undang-undang 355 ini dah tak boleh. Sebab apa, perlembagaan ke apa, tak ada, tak boleh dipersoalkan kerana dia sudah ada. Tinggal lagi kita memperbaiki. Itu sebab Dewan Rakyat, ahli-ahli parlimennya ialah pengubah undang-undang. Jadi pengubah undang-undang kita dapati 355 ini masih perlu diperbaiki. Itu sebab besok lusa kita akan membuat mengubah undang-undang untuk memperbaiki undang-undang orang bankrupt. Jadi diperbaiki. Mana diperbaiki, makin lama makin baik. Jadi kita mengambil kira supaya keadaan masa dan lain-lain terus kita perbaiki. Jadi saya harap perkara ini tidaklah untuk menghabiskan kopi, tak apalah. Tapi pada saya, ini kita yang perlu kita buat ialah mempertingkatkan pahaman ilmiah hakim-hakim kita, peguam-peguam kita, untuk mencari jalan bagaimana kita dapat mengukuhkan perjalanan syariah Islam ini dengan cara yang terbaik. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Itu kelainan bila orang PAS bercakap lain, bila orang UMNO bercakap lain. Ini orang bebas tuan-tuan. Dia bebas langgar saja. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Seterusnya saya pergi balik kepada Yang Berhormat Ustaz Nasiruddin Hassan. Satu perkara juga, dah masuk lewat petang lagi ni, makin jadi politik ni. Satu perkara juga yang orang perkatakan sekarang ni, bila PAS membawa RUU 355 ini, dia kata seolah-olah PAS ni berjuang, ini je perjuangan PAS, nak bawa hudud ni je. Kemiskinan rakyat tak peduli, kebajikan rakyat tak peduli, pembangunan negara tak peduli, dia pedulikan ini saja. Jadi nak mintakan ulasan Yang Berhormat. Dan yang keduanya, saya dah berpuas hati lah dengan jawapan kedua Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf tadi tentang UMNO menggunakan PAS. Sekarang nak tanya jawapan Yang Berhormat pula, betul ke UMNO menggunakan PAS? Silakan Yang Berhormat. Terima kasih moderator dan rakan-rakan panel. Dalam kita menilai kedudukan isu ni, saya bersetuju apa yang Tan Sri sebut tadi. Kita jangan terlalu terjebak dalam polemik ini dengan sentimen-sentimen yang hanya akan membuang masa kita. Sebaliknya, apa yang sedang kita lakukan ini adalah kerana tanggungjawab dan juga prinsip kita sebagai seorang Muslim terhadap agama yang kita anut. Sebab tu tak timbul dan tak berbangkit isu siapa nak memperalatkan siapa. Kita berdiri di atas perintah Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, bahawa kamu mestilah menegakkan agama, mendirikan agama, wa la tatafarraqu fi, dan jangan sekali-kali kamu bertelengkar, berpecah, berbalah padanya, iaitu pada urusan untuk menegakkan agama. Sebab itu kita lihat dalam isu pindaan Akta 355, dia adalah merupakan satu isu yang menjadi turning point untuk umat Islam bangkit mempertahankan hak mereka tanpa lagi saling curiga mencurigai antara satu sama lain. Malah apabila dipersoalkan apakah ini betul UMNO memperalatkan PAS ataupun PAS rela diperalatkan apa semua sekali, saya kata apabila ini adalah suatu yang bertujuan untuk agama, untuk Islam, maka dia tak berbangkit soal siapa memperalatkan siapa. Dia menjadi tanggungjawab bersama. Sebagai contoh, katalah saya suruh saudara mendirikan sembahyang,
lalu saudara mendirikan sembahyang. Apakah nanti akan dipersoalkan? Saudara mendirikan sembahyang itu adalah kerana diperalatkan oleh saya. Tidak. Kerana itu tanggungjawab. Tanggungjawab kerajaan pada bidangnya, tanggungjawab PAS pada pada keupayaannya. Yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bertemu titik poin untuk kita sama-sama bekerja dan sama-sama saling bantu-membantu dalam memastikan insya-Allah undang-undang pentadbiran Islam di negara ini dapat kita perkasakan insya-Allah. Kita beri hak kepada agama Islam. Kalaupun kita tak boleh buat semua, memang tak mampu kita nak buat semua pada tahap yang ada pada hari ini. Tapi kita ada kaedah. Ma la yudriku kulluh, la tatruku kulluh. Perkara yang kamu tak mampu nak buat semua, kamu jangan tinggal semua. Kamu buat apa yang kamu mampu. Dan selepas ini insyaAllah, dari masa ke semasa, kita ada peluang untuk memperbaiki. Kalau dulu pernah dipindah pada 84. Kemudian pindah pula 89, meluaskan bidang kuasanya ke Sabah dan Sarawak. Dan kini kita nak pindah pula pada tahun 2017 ini. Puluhan tahun masanya kita ambil untuk memperbaiki. Kalau kita boleh bersabar puluhan tahun lamanya, kenapa tak boleh pada detik ini kita juga memberi masa yang sewajarnya untuk kita memperbaiki hak pelaksanaan syariat Islam dalam undang-undang negara kita. Jangan bopoh. Kita ibarat berjalan di lantai yang licin. Lantai yang licin. Kita kena berhati-hati bahawa kita selamat. Kalau kita gopoh, kononnya pada tanggapan kita, kita boleh cepat mencapai apa yang kita mahu. Tetapi kita bimbang, kita akan tergelincir di perjalanan dan akhirnya kita kalah dan kita rugi. Jadi banyak perkiraan. Saya setuju dengan Dr. Ashraf tadi. Banyak perkiraan. Banyak proses dalam membuat keputusan ini perlu diamati, dicermati, dan bukan bermakna kita hanya boleh tuding untuk menyalahkan pihak satu di antara satu sama lain. Kenapa kamu tak buat, kenapa orang ini perlu buat, kenapa lambat, kenapa tidak dulu, kenapa baru sekarang dan sebagainya. Tetapi kita kena amati kepentingan semasa dan keperluan untuk kita mengambil waktu yang sesuai bagi kita memastikan ini dapat berjaya. InsyaAllah semua orang nak kesempurnaan. Nah, tak ada siapa yang tidak mahu kepada kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu perlulah melalui satu proses yang begitu cermat daripada setiap dari kalangan kita. Kemudian yang kedua tadi ialah apabila kita berusaha untuk memastikan pindaan Akta 355 ini berjaya untuk kita pindah di Parlimen, bukan bermakna tugas kita selesai setakat itu. Kita sebagai seorang Muslim mesti senantiasa untuk memastikan Islam ini dapat dilaksanakan secara keseluruhannya sebagaimana yang diajar oleh Allah dalam Al-Quranil Karim. Kita diminta untuk berhukum dengan hukum Allah. Kita diminta untuk mentadbir dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka itu mesti menjadi satu perjuangan yang mesti digerakkan oleh umat Islam, sama ada dia dari parti mana. Terutamalah daripada pihak pemerintah yang memegang tanggungjawab. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang yang diberikan amanah ataupun diberikan hak berkuasa, diberikan peluang untuk memerintah, maka dia kena menunaikan empat perkara. Yang pertama, mendirikan sembahyang. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, melaksanakan syariat Allah. Dan yang keempat, mencegah kemungkaran. Ini tanggungjawab. Jadi dalam nak memastikan ianya sempurna, dia melalui proses dan perjalanan yang baik. Iaitu adalah suatu perkara yang telah kita fahami bersama insyaAllah. Jadi oleh kerana itu, saya harap selepas ini tak berbangkitlah isu diperalak ataupun bagaimana dengan perkembangan pindaan Akta 355 ini. Kerana dia adalah menjadi tanggungjawab bersama dan menjadi kewajipan bersama. Cuma menderita soalan yang kedua tadi apa dia? Yang mula-mula tadi?
Ya, kemudian ada persoalan ialah apakah ini saja yang diperjuangkan oleh PAH? Saudara, PAH ni ditubuh tahun 1951. Kalau kita tengok pada perlembagaan PAH, pada fasal yang kelima, di bawah tajuk tujuan-tujuan PAH, kenapa PAH ditubuhkan? PAH ditubuhkan ini adalah untuk memperjuangkan supaya wujudnya dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana padanya nilai-nilai kehidupan Islam dan hukum hakam yang menuju kerajaan Allah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua ialah mempertahankan kesucian Islam dan kemerdekaan serta kedaulatan negara. Dua tujuan kenapa PAH ditubuh. Maka dalam mempraktiskan ataupun mengimplementasikan tujuan ini, dia telah digariskan pada usaha-usaha PAH ataupun hala tuju PAH, roadmap PAH, roadmap PAH di sepanjang tahun penubuhannya sejak 51 sampai sekarang. Dan ternyata perjuangan kita ialah merangkumi semua aspek. Bukan saja bincang soal pelaksanaan undang-undang, tetapi juga soal pendidikan. Saya nak sebutlah sebagai contoh. Saudara payah nak temui sebuah parti pembangkang dalam mana-mana negara di seluruh dunia. Sebuah parti pembangkang dengan maksud yang tidak mempunyai kuasa pemerintahan, yang tidak mempunyai dana dan peruntukan daripada keuangan negara. Sebuah parti pembangkang yang berjaya mengurus satu sistem pendidikan yang terancang dan sistematik sejak daripada pra persekolahan. Bagi contoh, dalam PAS kita ada pasti puluhan ribu mereka yang telah graduan daripada pasti. Kemudian kita ada sekolah rendah di peringkat negeri-negeri. Kini kita ada college university Islam Zulkifli Muhammad Quizzer di Taman Melewa. Dalam keadaan kita mempunyai hak keupayaan yang terhad. Saya bukan nak bincang soal bagaimana kita mampu berbuat demikian, tetapi saya nak sebut ialah kita bukan hanya bincang soal undang-undang saja seperti hudud dan seumpamanya. Bahkan kita telah bermula sejak awal dulu membina sistem pendidikan yang terancang dan sistematik dengan menggunakan manhaj pengajian Islam dalam negara kita. Itu satu contoh. Kemudian kita juga memberi penumpuan kepada soal kebajikan. Siapa tak kenal dengan PAS yang mempunyai